Zombie Apocalypse. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menggelar acara spesial untuk mengumumkan jenis kelamin calon bayi mereka. Acara tersebut digelar secara intim bersama pihak keluarga pada Sabtu 28 Agustus 2021. Dalam unggahan Instagram, baik Atta maupun Aurel pun tak ketinggalan memamerkan momen mengharukan tersebut. Pasangan yang menikah pada 3 April itu mengenakan pakaian warna biru dan pink untuk mengungkap jenis kelamin sang calon bayi. Atta dan Aurel tampak senang ketika mengetahui akan mempunyai calon anak berjenis kelamin perempuan. Raut wajah bahagia begitu terpancar di wajah pasangan yang akan menjadi orang tua itu. Atta sendiri menyampaikan rasa syukur yang akan dikaruniai anak perempuan. Atta pun menyisipkan doa untuk calon putri kecilnya. "It's a baby girl," tulis Atta Halilintar. "Makasih ya Allah, semoga jadi anak yang soleha." Sementara itu di unggahan lain, Atta memamerkan foto bersama anggota keluarga yang ikut memeriahkan acara gender reveal tersebut. Selain Anang dan Ashanti, terlihat juga Krisdayanti yang ikut hadir. Ada juga adik Atta Tarik Halilintar, adik Aurel Azril Hirmansyah, serta putra-putri Ashanti dan Anang Arsya serta Arsi. The Atta Fam, The Hermansyah, The Lemos, The Halilintar. Semua kakek, nenek baby Aha tebakannya cowok, tapi semua tetap bahagia, kata Atta Halilintar. Aurel juga tak ketinggalan menyampaikan rasa bahagia karena akan menjadi seorang ibu dari calon bayi perempuan. Ia membagikan foto mesra saat Atta mengelus perut buncitnya. "Masya Allah, it's a girl," tulis Aurel di bagian caption Instagram, disertai banyak emoji hati. Sementara itu, Krisdayanti juga membagikan kabar bahagia akan mempunyai cucu perempuan di akun Instagram pribadinya. Suami Krisdayanti, Raul Lemos, juga ikut mengucapkan selamat kepada Atta dan Aurel meski tak terlihat dalam acara gender reveal tersebut. "Selamat Atta, Aurel, dan semua keluarga," kata Raul Lemos. Menariknya, Krisdayanti membocorkan bahwa Raul Lemos dan Atta sebelumnya memang mendebak Aurel akan mempunyai anak perempuan. @RaulLemos, "Terima kasih Om Raul dan Nak Atta yang paling benar, haha. Alhamdulillah, it's a girl coming. Bismillahirrahmanirrahim," balas Krisdayanti. Congrats buat Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Semoga babynya sehat dan ibunya juga sehat sampai hari H tiba.